Gunung Sawo ya. Dan ini ke bawahnya itu Rawa Wilis. Tapi kalau misalkan ini cuaca sahabat, berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya mau ke salah satu tempat yang berada di Cianjur Selatan, tempatnya di Kecamatan Cibinong. Kita mau ke Gunung Sawo ya. Mungkin agak sedikit serem ceritanya kalau cerita dulu. Cuman kali ini udah apa namanya, tempatnya udah gak terlalu serem lagi ya. Jadi kita ntar numpang di sana dan pemandangannya cukup lumayan bagus. Nah, jadi kita dari arah Gunung Pitung ini ya menuju ke Gunung Sawo, ataupun kesananya menujunya ke Cianjur, ke kota Cianjur di Cirebon. Jadi kita udah nyampe nih di Gunung Sawo ya, di Kecamatan dan ini dalamnya tuh, dalam materi sampai gemetaran. Ya, yang kelihatan dari sini, nah itu rawa gede ya, rawa gede, rawa wilis dalamnya, ke bawahnya alasannya tanggung mantap. Jadi kalau misalkan cuacanya terang, nggak ada kabut, entah sih kalau siang mungkin sekitar nggak bagus. Nah sahabat, jadi kita sekarang udah nyampe di Gunung Sawo ya. Ini ke bawahnya itu Rawa Wilis, Digadog dan sekitarnya. Tapi kalau misalkan ini cuacanya bagus, jadi ke bawah kelihatan, dan itu gunung-gunung kelihatan. Jadi ntar siang kita coba tunggu di sini, diam di sini untuk supaya kelihatan jelas ke bawah dan ke atas itu, ke gunung-gunungnya. Jadi ntar kita sampai mukbang di sini, kita mukbang di sini. Ya. Jadi kita lanjut ke arah Tanggung ini ya, dalam patrol. Jadi kalau misalkan malam nih, penerangan cuma ini doang ya, kayak begini. Gelap banget nih kalau misalkan gak ada begini nih. Ini kalau malam cukup lumayan serampang. Dan
Dan di atas di sono ada juga warung, ya warung kopi. Tapi biasanya kalau malam suka ada sih, cuman gak setiap karena udah kelihatan. Kalau misalkan cuacanya bagus, ini terang banget sahabat saya, cuacanya kurang bagus ya. Nah, kita cari makanan dulu. Jadi kemarin kita berada di Tasik ya, sekitar 4 hari kita di Tasik, ke Tasik hari Minggu, terus kita sini lagi hari Kamis, jadi sekitaran 4 hari kita berada di Tasikmalaya. Sekarang udah ke Cianjur ya. Dan dari dulu saya sebenarnya mau konten di sini, cuman sayang gak ada kameramen, jadi kita vlog sendiri aja gak apa-apa, solo ya. Belokannya harus hati-hati, kalau kesini agak sedikit tajam-tajam ya belokannya ya, jadi harus pelan-pelan ya, motor harus selalu hati-hati. Dan di sini juga biasanya bagus ke bawah, jadi gak terlalu terang. Kalau misalkan terang, lautan juga kelihatan dari sini. Mudah-mudahan ntar siang kita bisa lihat ke sono. Jadi laut selatan dari sini cukup lumayan jelas karena ini dataran. Maksudnya ini cukup tinggi ya, area sini area tinggi. Jadi kalau kita lihat ke sono laut tuh kelihatan. Kalau biasanya kalau misalkan cuacanya terang banget ya, nggak ada kabut begini. Jadi bisa-bisa kelihatannya cukup ya, indah lah ya. Long gitu kelihatannya dari sini nih, ke soal soal sinang barang tuh. Nah, kalau aslinya Gunung Sawonya ini nih, sahabat, di atas ini Gunung Sawo. Nah, Gunung Sawonya ini ntar kita ada ini. Kalau Gunung Sawonya ini kita naik ke atas. Ini dari dulu nih sumur ini, dari saya masih kecil masih ada. Tuh. Nah, dulu saya kalau misalkan mau ini ke pasar suka mandiin motor di sini. Nah, jadi sekarang kita udah area Gunung Sawo, sudah kita keliling ya. Jadi tinggal kita mukbang, dan kita untuk mencari makanan apa aja lah kita cari ya. Nah, oke sahabat, lanjut kita mukbang makan gorengan di sini. Lanjut kita mukbang, kita udah gorengan, jadi kita di Gunung Sawo ini kita mukbang gorengan. Ini ada sambal oncom, sayang ini ke bawahnya jadi banyak kabut, jadi gak terlalu jelas karena kabutnya tebal banget. Ini ada karoket sambal oncom, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini jarang, ke bawahnya juga banyak perkampungan,
kita bilang tadi kesannya. Juga ada Rawa Wilis, Rawa Gede, Kadu Pandak soalnya, ke Sumur. Bisa juga soalnya nyambus ke Sukabumi. Dengan tempe. Tempe sama engkong. Jadi belakang saya ini tebing kurang lebih ada kali 400 atau 500 meter mah. Bisa juga lebih. Gila banget. Jadi kalau kalian mau ke Gunung Bitung ataupun ke Agra, ke Reles, kalau misalnya lewat ini atau belok kanan, tapi kalian lewat gunung ini Musawo. Kalau kesini arah Sukabumi lewat alternatif, kalau kesana ke Cianjur kota, ke Jebrod, Bandung, Jakarta, arah sono. Akhirnya saya mau coba tim, cuman masih pada tidur. Kapan-kapan kita masak di sini. Oke sahabat, alhamdulillah tercapai dari Tasik cita-cita mau ngonten di sini, alhamdulillah. Walaupun cuman mukbang gorengan, semoga kalian semua pada tahu bahwa ini Gunung Sawo yang berada di daerah Tanggeng ya. Jadi untuk konten hari ini mungkin sekian dulu dan besok kita lanjut lagi.